Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Alhamdulillah di kesempatan ini dapat saya buat secara live lah untuk kali kedua. Di mana tajuk kita pada hari ini, macam mana kita nak membantu kita nak bantu geng Perang Malaysia lah. Okay, semoga perkongsian pada video kali ini bermanfaat untuk anda semua, insyaAllah. Okey, diharap kepada penonton-penonton yang baru menonton video saya ni, jangan lupa yang belum subscribe lagi, jangan lupa subscribe, jangan lupa share. Okey, terima kasih kepada yang subscribe channel saya, yang follow IG saya, yang follow TikTok saya, admin dan ahli grup Zack Najah di Telegram, yang menghibur-hiburkan ataupun share kepada semua di media sosial, supaya live ni rancak lah seperti yang yang kita jangkakan hari ni kan. Okay, alhamdulillah. Okay, terima kasih yang join live ni. Siti Nur Alia, Nurulina Suha, Syida, Assalamualaikum, Cikgu Azman, Anur Izzati Azman, Salam, Azila, terima kasih yang hadir live saya ni. Okay, apa yang saya nak kongsikan kepada anda semua ni. Okay, saya rasa okay, video, audio okay. Kalau ada masalah, beritahu kat saya. Okay, Peram, Peram ni merupakan istilah, istilah yang saya gunakan kepada calon-calon, bukan kepada bekas pelajar yang dah lulus JPJ. Kebanyakan diorang ni memang dah lulus JPJ, ada yang renew lesen tu tanpa gagal, cuma dia tak drive. Ada yang sampai 10, 12 tahun kan. Jadi macam mana kita ni, mungkin benda ni berlaku ada pada suara tak kuat cikgu eh. Sekejap. Satu cakap suara tak kuat. Audio okey. Ha, macam mana tu? ke tak? Syida tak ni kan? Volume tak kuat kan? Fana Razali, aku salam lah. Terbaik tu. Terima kasih. Sebelum saya nak teruskan ni, nak tahu dulu. Audio okey ke tak? Audio okey tak? Siti Nur Alia, Cik Siti, cikgu jangan nervous. Tak, biasa je. Audio okey ke? Sebelum saya nak sambung teruskan premier ni. Nur Lili kata okey, Syida kata tak okey. Volume saya okey. Sudah. Satu tu. Audio okey. Saya rasa mungkin awak kena pakai earphone kot. Okay, awak mungkin kena pakai earphone kot. Okay, tak apa, saya teruskan balik. Macam ni kita nak ajar calon-calon Peram ni kan. Okay, memang ada di kalangan diorang ni yang dah ada lesen, cuma tak berani nak drive. Tapi macam mana kita nak mengajar diorang? Kebiasaannya, kalau kita nak mengajar, selalunya lah yang jenis tak ada apa, yang Peram lesen ni, bila dia nak belajar mandu ni, selalunya yang nak mengajar tu dia kata suruh refer dengan cikgu mandu lah. Okay, untuk statement ni saya bersetuju dan tak bersetuju. Maknanya ada dua benda tu eh. Okay, saya ada yang saya setuju dengan statement tu. Contoh dia, okay, kalau kita nak belajar memandu di, maksud saya baru lepas dapat L, bila baru lepas dapat L, memang kita kena belajar dengan cikgu mandu, sebab kita nak ikut silibus. Okey, tetapi kalau dah lulus JPJ, kawan-kawan kita, family kita, suami kita pun boleh juga mengajar. Boleh mengajar sebab apa, diorang dah lulus JPJ, dia tak ada terikat dengan silibus, kena belajar dekat Lita ke semua, tak ada. Maknanya kita pun boleh mengajar. Macam mana kita drive, macam itulah kita mengajar diorang. Cuba lagi mudah sebab dia tak perlu ikut silibus. Okey, itu yang saya nak kongsikan. Tak perlu ikut silibus. Okay,
calon-calon peram dia tak perlu nak ambil tahu pasal RPK, RSM. Dia nak tahu macam mana nak drive dia. Okey. Peram lesen ni, peram lesen, okey, kalau kita nak tahu, okey, dia paling orang kata pun isu besar dia adalah dia tak berani nak drive sebab tak ada confident. Macam mana kita nak build up dia punya confident tu? Macam mana kita nak build up balik confident dia tu kan? Ini yang saya nak kongsikan. Okey. Yang pertama sekali, kalau kita nak mengajar calon-calon, bukan mengajar sahabat-sahabat kita yang peram di sini adalah kena ada P. Tampal stiker P. Kena ingat. Okey, walaupun dia orang dah lulus, cuma dia orang ni dah lama tak drive, kena tampal P. Tak menjadi dosa pun kalau tampal P tu. Ingat, walaupun kami yang mengajar calon memandu pasang stiker L pun kena horn, tambah lagi kalau P. Itu adalah realiti pemandu di Malaysia ni. Jadi kita kena faham. Kalau bawa kereta bunyi kena horn sebagainya, sabar, tenang. Ini adalah yang kita kena lalui. Cikgu-cikgu memandu pun kena tu tanpa stiker L, kalau P lagilah. Okey. Faham kan benda tu? Tu sebab kita kena tampal stiker P dulu. Tu yang pertama dulu. Okey. Bila kita dah tampal, okay, kita nak mengajar calon tu, okey, bagi yang nak mengajar tu, kita tak perlulah nak cerita kat dia RPK-RSM. Cuma kita cerita, okey, mula kita masuk dalam kereta, okay, kita betulkan seat tu dulu. Macam mana? Kalau boleh bila kita nak mengajar orang yang apa yang peram ni, jangan kita bagi dia duduk steering dengan dada ni terlampau rapat. Benda tu banyaklah tak bagusnya kan, kalau contoh accident terlampau rapat dengan dada kan. Jadi benda tu, sedangkan airbag tu kalau keluar pun orang pun boleh pensan tau. Nak kata kesan airbag tu pun sangat kuat juga, tambah lagi kalau terlampau rapat dengan steering. Jadi kita yang sebenarnya, kaki kita kena selesa dengan pedal, sama ada auto ataupun manual. Boleh tekan minyak selesa, boleh tekan brake selesa, boleh pijak clutch selesa. Cukup. Bukan yang depan tu. Faham eh? Steering tu bukan nak menunjukkan kita punya selesa tu. Kaki tu dulu. Bila kaki kita jarak tu dengan selesa dengan seat, okey, barulah mudah untuk kita drive. Jadi itu dulu kita nak bagi penerangan dulu. Okey. Seterusnya, lepas kita dah beritahu pasal seat, okey, kita adjust side mirror. Side mirror kanan, side mirror kiri, pandang belakang. Memang dalam buku KPP, okey, untuk side mirror ni 30% nampak body, 70% nampak jalan. Cuma dalam realiti, tak ada orang ambil caliper pergi sukat side mirror tu. Tak ada orang ambil caliper. 30% tak ada. Jadi yang kita ni dah biasa drive, kita terang. Okey, nampak body ni sikit, okeylah. Belah kanan, belah kiri, cermin pandang belakang nampak keseluruhan, okey dah. Cukup. Kita tak perlu nak terangkan macam kami mengajar calon-calon ni L ni. Faham tak? Cukup simple benda tu je. Okey. Sebab apa? Peram lesen ni benda yang paling dia nak tahu pun sebenarnya macam ni nak drive saja. Faham. Lepas nanti maksudnya bila kita dah mengajar drive pun semua, barulah kita mengajar benda-benda yang kecil tu lah. Macam mana nak isi minyak ke, nak pam angin ke sebagainya kan. Okey, dah selesai set mirror. Okey, dah selesai set mirror. Okey, baru kita cerita pasal simpang. Okey, nombor 1 P, nombor 2 seat, nombor 3 simpang. Penerangan pasal simpang. Okey, untuk penerangan pasal simpang ni, kita boleh terang melalui orang kata pun komunikasi dulu. Okey, kita terang kat dia macam mana simpang. Bila kata keluar simpang, wajib berhenti. Masuk simpang, perlahan. Jalan utama macam mana? Maknanya maksud saya simpang tu kalau kita nak beritahu, kalau simpang 3 macam mana, simpang 4 macam mana, jalan utama macam mana. Penerangan tu dulu. Kalau yang peram lesen ni tak faham, okay, kita bawa dia ronda dulu. Bawa ronda dulu, kita beritahu. Okey, yang ini simpang. Siapa berhenti dulu? Macam tu penerangan dia.
siapa berhenti dulu, siapa jalan dulu. Kalau kita jumpa simpang, kita kena perlahan, bukan berhenti. Sebab apa? Standby sekiranya sekiranya ada pemandu yang tidak bijak. Tidak bijak, kita panggil keluar daripada simpang. Sebab simpang ni kekerapan nak berlaku kemalangan memang ada di simpang. Faham? Selagi Peram Malaysia ni tak faham pasal simpang, jangan teruskan pelajaran lagi. Kena beritahu pasal simpang simpang tu dulu. Okey, faham eh? Okey, insyaAllah. Okey, terima kasih. Faham cikgu Siti Nualia. Okey. Okey, kita dah terang pasal simpang. Barulah kita memulakan perjalanan. Okey. Selalu saya pesan, okay, bila kita memandu, kita duduk dalam kenderaan, kita umpama duduk dalam peti maut. Kalau kita betul, yang salah langgar kita. Kalau kita salah, kita langgar yang betul. Jadi dalam dua-dua situasi itu boleh berlaku kemalangan. Jadi kita baca doa naik kenderaan, kita minta Allah selamatkan perjalanan kita. Benda tu selalu saya terangkan. Nak memulakan perjalanan, pastikan kita baca doa dan bertawakal kepada Allah Ta'ala. Okey, cukup. Okey, macam mana pemilihan jalan untuk geng Peram Malaysia ni? Okey, kat sini saya nak tekankan. Selalu kalau saya tengoklah yang sebelum belajar memandu pun kadang-kadang yang mengajar diorang tu adalah dia kata mengajar kat mana? Di Padang. Padang ni tempat favorite orang training lah. Favorite kan. Okey, nampak macam bagus kat Padang ni. Sebab apa? Tak ada kenderaan, tak ada halangan. Jadi mudahlah orang kata nak training kan kat situ kan. Okay, tapi kena ingat, di Padang dia tak ada satu orang kata apa panduan. Kita pergi ke kanan pun nampak kereta tu tegak. Pergi ke kiri pun nampak kereta tu tegak. Jadi itu bukan satu ukuran macam mana kita nak drive. Nak bagi mahir bukan di Padang. Dia kena jalan yang besar. Jalan yang memang digunakan. Faham tak? Okey. Itu sebab bila kita nak mengajar calon-calon Peram ni, okay, kita pilih dulu jalan. Okay, contoh daripada taman, daripada rumah kita kan, daripada rumah kita bawa dia keluar, cari jalan yang tak sesak dulu. Okey, faham. Bawa dulu. Okey. Lupa. Sebelum kita mandu tu, kalau yang macam kereta auto tu kita terang sikit. Macam mana nak kawal pedal minyak, kawal pedal brake. Kalau manual pun sama, macam mana nak kawal clutch tu dulu kan. Lepas tu nak masuk gear ke sebagainya, kita boleh terangkan sebelum kita mengajar memandu tu lah. Terlupa minta maaf eh. Okey, sambung balik pemilihan jalan. Okey, kita bawa tempat-tempat yang orang kata apa, tak sesak. Bawa tu dulu. Okey, waktu kita mengajar dia tu, kita duduk sebelah dia tu, bila kita dah bawa jalan yang tak sesak tu, kita dah boleh train dia. Okey, kalau tengok daripada video-video saya, macam mana saya train calon-calon saya, sama ada yang Peram lesen ataupun yang yang baru dapat L kan, belajar memandu dengan saya, saya suka bersembang dengan calon saya. Pertamanya saya sedang train dia supaya dia boleh buat dua kerja dalam satu masa, sambil sembang sambil dia boleh drive. Macam tu juga kalau kita nak ngajar calon Peram, kita jangan biarkan kawan kita yang Peram lesen tu drive tanpa buat 2-3 kerja. Kita kena biasakan pasang radio ke, bersembang dengan dia ke, tanya dia ke apa ke sebagainya. Itu sangat bagus untuk dalam orang kata apa, masa yang panjang akan datang, dia dapat buat 2 kerja dalam satu masa. Itu benda yang sangat bagus untuk dipraktikkan. Okey, bila kita nak bawa dia orang. Okey, lagi satu, kalau perasan bila saya mengajar, okay, bila saya jumpa simpang, saya tak suka. Saya jumpa simpang, saya kata dengan calon saya, break, tak. Saya akan tanya dia, depan tu apa? Simpang. Apa kena buat? Berhenti. Okey, maknanya dia faham lah. Benda yang paling bagi saya, kalau Peram lesen masih tak faham lagi jalan utama, simpang, keluar simpang, peraturan tu masih dia tak faham lagi, jangan bagi dia drive lagi. Kita bawa balik drive, ok,
kita terangkan dia orang sampai dia orang faham. Kita kena faham betul eh. Itu sebab kalau saya mengajar calon-calon saya, saya cakap dengan dia orang, kalau dah banyak kali mengajar masih tak faham lagi simpang, saya kata ini tak kena cara ni, awak takkan drive lepas dulu JBD. Sebab apa saya cakap? Sebab dia drive di atas arahan. Dia tak tahu pun apa yang dia buat. Itu sebab kita kena melatih dia orang, jangan kita bukan ke depan tu simpang buat apa? Berhenti. Dia tahu. Kalau dia masih tak tahu lagi, sangat bahaya. Jadi jangan mengajar kita, kita patah balik, kita terang balik sampai dia orang faham. Kalau dia orang tak faham, ambil kertas, ambil pen, so kita lukis. Kalau masuk simpang macam mana? Tengok macam mana kefahaman dia. Itu cara dia. Faham tak? Macam itulah kalau kita nak mengajar geng-geng peram di sini. Okey. Dah selesai kita mengajar calon-calon. Calon pula yang peram di sini tu. Kita dah masuk jalan yang orang kata apa, jalan yang tak sesak. Okey, kita masuk pula jalan yang ada traffic light yang sesak sikit. Faham tak? Okey. Kita bagi dia orang biasa dulu. Sambil kita drive tu, sambil kita sembang. Okey, lagi satu benda yang sangat bagus. Untuk latihan polis trafik, selalu saya cakap dengan calon-calon saya kan. Okey. Kalau dia orang ada ujian, ujian ketika memandu, dia orang akan cakap tau. Di sebelah dia orang pegawai, di hadapan saya ada kenderaan. Contohlah kan, ada kereta Wira. Lepas tu lagi bagus, kita suruh dia tengok nombor plate tu. Faham tak? Benda tu kita melatih tau diorang tengok satu-satu benda tu, dapatkan maklumat dengan segera. Tu sebab kita kata bila kita drive ni, jangan kita drive ni tengok depan saja, tengok sekeliling. Tengok sekeliling ada apa. Kalau dia tak boleh nampak nombor plate, tapi nombor plate tu agak advance jugalah, orang yang dah lama drive boleh lihat. Bagi newbie-newbie ni, kita beritahu dulu lah, depan tu apa, kereta contoh kan, kereta apa, model apa. Kalau dia tahulah. Kalau dia tak tahu, tak apa. Depan tu pun motor. Depan tu ada traffic light. Sambil drive tu memang kita kena melatih diorang buat benda-benda macam ni. Biasa kita drive, kita yang dah biasa drive ni, bila kita dah biasa drive, mana ada orang lama drive, dia tengok depan, dia tak tengok apa. Tak. Kebiasaannya orang dah pandai drive ni, kalau kita kata, sebelah tu speed mat, dia tengok sekali, dia tengok depan. Betul speed mat. Benda tu yang kita kena latih. Tengok satu maklumat, terus dapat tangkap. Apa dia? Drive macam tu. Sebab apa? Kalaulah contoh dalam situasi depan tu kemalangan, kan, terbabas ke sebagainya, kita ada satu tindakan segera untuk kita buat. Nak mengelak ke? Kalau tak tu, kalau berhenti, mengejut, belakang tak ada kenderaan tak apa. Takut belakang ada kenderaan. Kan bahaya benda. Faham tak? Okey. Itu adalah proses dia. Okey, lepas kita dah kawasan sesak tu, okey, dia dah mahir. Okey, lagi satu, dalam tempoh waktu kita mengajar tu, yang mengajar boleh tengok kawalan steering dia. Contoh kawalan steering dia tak bagus, okey, jangan kita bawa, jangan maksud saya, okay, main dulu jalan yang tadi saya kata, sebelum kita pergi jalan sesak, kita pergi jalan yang biasa dulu. Okey, training dulu jalan biasa. Jalan biasa, dah training jalan biasa, kita tengok kawalan steering cantik sebagainya, okey, jalan sesak. Kita baiki, sambil tu kita baiki. Apa yang kelemahan diorang ni, yang kita boleh bantu, kita bantu. Okey, lagi satu kena ingat, bila nak mengajar geng-geng peram di sini, kita jangan suruh diorang drive macam kita drive. Faham? Kita ni dah expert. Steering pun boleh pegang satu jari, dua jari. Diorang belum lagi, diorang tak mahir. Jadi kita kena mengajar dia orang macam budak baru lah. Budak yang tak tahu apa lagi, walaupun umur dia dah meningkat dan sebagainya, kita kena mengajar macam orang baru. Kalau dia pegang steering kuat, kita cakap pegang steering kena lembut. Kan kadang-kadang pegang steering genggam macam tu kan, habis rosak steering, cover steering tu kan. Jangan pegang macam tu. Kena ingat benda tu. Okay, Miss Purple, hai cikgu, hai. Okay, terima kasih join live saya ni. Okay, kita mengajar orang tu. Kadang-kadang kan bila nak ambil corner kan, sampai pada badan pun sengit kan. Kita betul kan, kereta tetap boleh corner. Walaupun badan tak sengit. Macam tu berkurang. Kita bantu dia orang. Biasalah orang baru ni memang macam tu. Normal.
Dan lebih lagi satu benda-benda yang kita kena ajar, jangan diorang jangan bagi drive tanpa berkasut kan. Paling pakai selipar pun okey lagi lah. Ni kalau dah kita ajar diorang macam tu, nanti sampai kesudah tak pakai kasut, berkaki ayam je kan. Benda-benda tu kita bantu diorang melainkan lah. Melainkan memang yang mengajar tu pun tak pakai kasut. Mungkin lah dia akan mengajar orang lain pun tak pakai kasut. Tapi benda tu sangat tak bagus lah. Okey, dah selesai jalan biasa, kita dah bantu steering ke apa yang masalah dia, jalan sesak pun kita dah ajar. Okey, satu lagi tempat yang perlu kita ajar, jalan lurus. Jalan lurus ke jalan long, kalau boleh masuk highway lepas PKP ni, lepas PKP, training di highway sangat bagus. Kenapa? Di highway dia tak ada halangan. Ada street dia macam tu kan. Sangat sangat bagus. Okey. Kenapa saya suruh pilih last kali jalan-jalan macam tu? Sebab kita nak bagi dia ada confident. Okey, bila jalan lurus, kita suruh dia speed. Okay. Macam baru ni saya ada ajar satu peram lesen jugaklah. Insya-Allah dalam masa terdekat nanti saya akan post video tu. Mula-mula dia bawa kereta 30-40, dia kata laju lah cikgu. Okay, tak apalah. Okay, so, masuk jalan biasa, masuk bandar. Lepas tu dah mengajar apa semua, jalan lurus tu, saya tengok dengan tiba-tiba meter tu dah naik 60 lah. Saya diam lah kan, saya tanya dia, dah selesa ke drive? Dah. Okay, cuba tengok meter. Dia kata 60 cikgu, tadi bukan kata 40 laju. Okay, nampak kat situ. Maknanya dia dah ada, dia dah selesa dah dengan cara pemanduan ni, dia dah selesa dengan sendirinya, dia akan tambah speed tu. Tu sebab kita kena suruh dia orang training dekat jalan long, jalan straight, speed. Jangan melebihi had laju, cukup lah. Tu saya kata jalan lurus ataupun di highway sangat bagus. Supaya dia orang faham, bila jalan tak ada halangan, kita boleh speed. Kena ingat, bukan pemandu berkhemah tu bawa 30-40 tu tak, itu menyusahkan orang. Faham eh? Kawasan-kawasan macam masuk depan sekolah memang 30. Ni kawasan-kawasan yang bukan 30 kan, bawa 30-40, benda tu sangat tak bagus lah. Menyusahkan pemandu-pemandu lain. Okay, ini antara teknik-teknik yang saya kongsikan kepada anda semua. Sebab dulu waktu saya mengajar calon-calon peram, saya nampak mula-mula saya terikut juga. Maknanya saya mengajar diorang tu macam saya mengajar calon L tu dulu. Mula-mulanya tu lah. Lepas tu saya nampak tak sampai mesej tu. Jadi saya ubah kepada orang lain pula. Saya tengok, saya pakai teknik saya ni, alhamdulillah dapat. Dalam masa tak sampai sejam lah lebih kurang saya mengajar, dia dah selesa dan dia boleh memandu dengan sendirinya. Itu benda yang saya rasa sangat seronok lah. Okay, kepada geng-geng peram mesin ni kan, anda kena faham, anda perlu pandai, perlu tahulah sikit untuk nak drive. Sebab kereta ni, kita kata kenderaan ni merupakan salah satu keperluan. Ada masa mungkin kita tak pergi jauh, tapi kadang-kadang ada masa tu terdesak, kita kena drive sorang-sorang. Kita bukan golongan kayangan, kita bukan orang kaya. Kebanyakan rakyat marhai ni, kita tak ada driver yang berbayar. Jadi nak tak nak, kita kena mencuba. Asalkan ada kenderaan kat rumah, kita mencuba. Kadang-kadang diorang ni request kan, nak belajar kereta, cakap dengan saya, boleh tak kalau kereta L tu kan. Okay, L ni faham, permit dia untuk mengajar calon L. Dia bukan mengajar calon P ke yang dah lulus GPJ ke kan, CDL tu, competent tu tak. Dia memang permit dia hanya untuk L sahaja. Jadi memang kita akan pakai kereta yang nak belajar tu lah. Okay, salah satu sebab dia kenapa saya suruh pakai kereta sendiri. Okay, saya ada ngajar satu calon yang ada satu tajuk dia tu, kereta baru koyak plastik tu kan. Okay, bila dia dah beli kereta, dia dah ada komitmen, dia akan drive tu dengan lebih, orang kata apa, memang betul lah dia keinginan dia tu, baru betul-betul dia nak drive. Sebab dia dah ada komitmen sendiri, dia bayar pula kan. Jadi memang dia akan
drive dengan sungguh-sungguh lah. Itu sebab bila kita, kita kena faham dua benda ni. Kalau kita nak mahir memandu, pertama, bila kita kerap drive, kerap dalam drive dalam semua keadaan, semua tempat, kita boleh jadi mahir. Lagi satu pula golongan, dia boleh drive tapi dia jadi mahir lepas dia pernah terlibat dalam kemalangan. Cuma kita tak maulah yang kedua tu. Kita tak mau dah accident baru kita jadi mahir. Tak mau macam tu. Kita kalau boleh kita nak yang pertama tu kan. Disebabkan kita kerap drive, kita jadi mahir. Okey. Faris, cikgu nak tanya kalau L nak habis boleh ke renew baru? Boleh Faris, boleh renew Faris. Cuma sekarang GPG tutup, pejabat pos pun tutup. Kalau pejabat pos buka, renew kat pejabat pos. Asal Muhammad terbaik, terima kasih. Wiska Barsa, saya Hardi cikgu. Okey, terima kasih. Wiska Barsa. Minat Barsa eh. Okey, terima kasih. Okey. Bila kita nak drive, macam saya sebut tadi, dah banyak tempat kita drive, dah banyak keadaan kita drive, kita boleh jadi mahir. Faham tak? Dia bergantung pada diri kita sendiri. Okay. Itu sebab bila saya mengajar pakai kereta sendiri, kan? Minyak sendiri sebagainya. Okay. Dia jadi sungguh lah. Dia tahulah hati-hati, kan? Dia tahu kalau tak betul dia pusing steering tu, dia pusing steering tak betul, boleh terlibat kemalangan dan sebagainya. Okey. Apa benda yang kalau contohlah dia tanya pada kita kan, yang peram mesin, pusingan steering, ada kat soalan tu tanya kan, cikgu nak U-turn, nak pusing steering berapa kali. Okey. Saya sebagai tenaga pengajar pun payah nak jawab soalan tu sebab saya tak pakai kaedah macam tu. Kita nak pusing steering kan, nak U-turn berapa kali, pusing steering kan, macam mana rentak jalan, macam tu lah kita pusing steering. Kalau kita pusing steering terlalu awal, terlalu banyak, bila kita dah pusing ke lorong yang kita nak tu, lorong yang kita nak masuk tu, dia akan menyebabkan makan jalan. Jadi kalau boleh pusing ikut rentak dulu, ikut rentak baru kita boleh libas. Macam tu lah lebih kurang saya punya, saya nak terangkan pasal tutorial apa tu, steering ni payah sikit. Sebab dia tak sama tau steering dengan parking. Parking dalam litar, bagi contoh kan, parking dalam litar, dia punya, apa orang kata, halangan tu sama. Dia memang tetap macam tu lah halangan dia. Bolehlah pakai cermin, pakai apa, garisan ke line dan sebagainya kan. Tapi kalau di luar tu dia lain. Memang kereta ada dalam kotak, kadang-kadang nak masuk tengah contoh kan, kereta depan makan petak sini, kereta belakang pula makan petak kereta sikit. Macam mana kita nak bajet tu? Jadi saya dah nampak lah benda-benda yang agak susah saya nak explain, nak terangkan dalam bentuk video pun sangat susah tau, sebab halangan tak sama tau. Halangan tak sama. Okay, Norita KL, the best info, terima kasih. Abang ni kan yang masuk MS Studio, Wiska Barsa. Tak, orang lain. Sida-sida cikgu kena buat tutorial steering, insyaAllah nanti saya akan buat. Memang dia dalam perancangan. Dan PTP ni stuck sikit. Stuck sikit nak buat kan. Okay. Kadang-kadang saya mengajar peram Malaysia ni kan. Dia kenapa tak belajar dengan suami kan. Aku selalunya lah, tak boleh cikgu, suami timing. Suami panas kan. Itu pun bayar juga tu, saya nak bantu tu kan. Sebab bila saya mengajar, dia bukan tak ada bawa, boleh. Cuma tu saya kata mungkin satu sebab dia, suami dia nak bini dia, wife dia tu drive macam dia, memang payah lah. Orang benda baru belajar kan, nak drive macam hang tu memang payah lah. Jadi dia kena ambil masa. Jadi kita ni nak mengajar kawan-kawan kita ke, ahli family kita ke, kalau boleh jatuh turunkan ego kita sikit. Mengajar macam budak-budak. Kita kena fleksibel sikit. Baru kita dapat selesaikan masalah tu. Jangan kita tengok kata pun satu sudut dah. Kita tengok banyak sudut. Sebab kami ni lagi susah nak mengajar calon-calon newbie. Faham tak? Kalau nak compare
yang ada yang baru belajar yang dapat L tu dengan orang yang dah lulus JPG, mudah lagi yang peram Malaysia ni. Nak mengajar dia sebab dia mengajar orang peram Malaysia ni, mengajar orang yang peram Malaysia lagi mudah sebab dia dah lulus JPG. Dia tahu nak kau nak 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 kawal steering macam mana, nak pedal minyak, brake sebagainya, dia tahu. Nak bezakan dengan L ni. Tu sebab kereta kami ada brake tambahan tu. Ada kawan tanya kan. Kawan tanya, buat ni ajar yang jenis pengapuran Malaysia ni kan, brake apa, brake tambahan tak ada kan. Saya kata bukan tak berani, bukan kira berani tak berani, takut tu memang takut kan. Cuma kita beranikan diri sebab dia ni dah lulus JPG. Faham tak? Dia dah lulus JPG. Dia bukan yang orang yang tak reti drive. Dia memang dah reti drive. Cuma lama tak drive. Itu sebab saya berani aja. sebab apa? Sebab dia dah lulus JPG kan. Okey. Pusingan steering mengikut keadaan jalan. Siti Nolia Atul. Miss Purple, ambil lesen manual tapi bawa auto. Okey ke cikgu? Okey je sebenarnya, tak ada masalah. Kan? Lagi mudah. Sebab Miss Purple, awak dah belajar benda yang susah dulu. Manual satu benda yang susah. Kan? Itu sebab ni ada orang ni kan. Ayat ni, saya ambil ayat ni. Nur Izzati Azman tu kan. Dia kata, dulu dia cakap dalam grup Telegram saya, dia kata, tak kenal maka tak cinta. Bila belajar manual ni dia tak suka, bila dia dah faham, dia dah tahu, seronok. Faham tak? Selalunya lah budak-budak, maksud saya calon-calon yang ambil manual ni, bila dia bawa kereta auto memang petik jari lah orang cakap kan. Cukup mudah. Izzati Azman, boleh je Miss Purple kalau ambil lesen auto nak bawa manual tak boleh? Okay, betul. Discover Sound, Umi saya minat benar kat abang. Kirim salam kat Umi. Cakap Alung. Alung pun kirim salam kat Umi. Siti Nur Aliyah, dia tak berdua. Uish, Umi minat. Betul cikgu. Norita KL, yes betul cikgu. Orang peram Malaysia ni memang dah boleh bawa kereta, cuma tak yakin je. Betul. Betul. Jangan saya minum air dulu. Terima kasih yang join live saya. Jangan lupa share. Yang belum subscribe, jangan lupa tekan button subscribe. Okey. Apa yang saya cuba kongsikan kepada anda semua, bila kita peram lesen ni, benda-benda yang kita kena ubah. Mindset kita kena ubah kan? Kalau orang lain boleh buat, kenapa kita tak boleh buat? Macam satu contoh lah ya. Kita ni bila nak belajar memandu ni kan, okay, kadang-kadang kan peram Malaysia ni dia nak fasa-fasa peram Malaysia ni. So, mula-mula memang orang kena ajar dia dulu. Okay, lepas tu dia drive. Bila dia drive, okay, sampai satu masa dia kena drive tanpa ada partner. Sebab apa? Sebab kita nak ada confidence tu. Faham tak? Kat situlah masa tu lah dia kena buat keputusan dia sendiri tanpa arahan mana-mana. Faham tak? InsyaAllah kalau dah sampai satu tahap ni, anda dah boleh drive seorang-seorang. Cuma biasakan di drive kat tempat-tempat yang mencabar, atau tempat yang advance lah. Barulah orang kata kita punya level confidence kita tu meningkat. Okay, faham tak? Nur Hanun, saya lepasan SPM nak belajar dengan cikgu. Boleh. Tapi saya duduk kota lama kiri. Adik. Terima kasih adik join live saya ni. Tak apa adik, adik belajar dengan kawan Long. Cikgu Fahmi. Kota lama kiri ke? Pada Ampang tu. Okay. Terima kasih. Alhamdulillah lah. Peningkatan subscriber saya, followers di Instagram, di TikTok, semakin hari semakin bertambah. Alhamdulillah. Okay. Pada awal ni, bila saya buka channel YouTube saya ni, waktu saya nak video, post video peram lesen ni, saya ingat video dengan peram ni tak main tau. Saya ingat mula.
Tapi tak sangka dapat tumpuan juga video tu. Maknanya geng-geng Peram tengok video saya kan. Jadi saya cuba kembangkan macam mana saya nak bantu geng-geng drive, geng-geng Peram Malaysia ni untuk diorang drive kan. Tak susah pun nak apa orang kata, nak belajar drive. Belajar drive ni benda yang menyeronokkan. Bak kata Encik Izzati tadi kan, kita dah tahu, kita dah faham step dia, tak ada masalah. Memang kita boleh menguasai dia dengan sebaiknya. InsyaAllah. Okay. Peram mesin. Dia kebanyakan lah bila saya jumpa teknik yang saya kongsikan tadi. Kan? Kita ulang balik. Tampal P. Kita explain pasal cermin. Atau apa tu pasal seat. Dalam poin kedua tu samalah. Lepas tu macam nak kawal clutch, kawal pedal minyak sebagainya kan. Lepas tu pula kita pemilihan, kita beritahu pasal peraturan jalan, simpang, nak keluar simpang. Dan yang terakhir sekali tu pemilihan jalan lah, empat benda tu. Ni antara shortcut yang saya kongsikan supaya anda boleh mengajar orang yang Peram mesin. Saya memang dah banyak dah saya ajar geng-geng Peram mesin ni. Salah satunya saya cakap dengan dia, macam rate ni tak samalah. Tempat lain tu tak samalah dengan harganya saya bagi kan. Saya duduk di Taiping ya, Taiping Perak. Jadi tak mahal mana pun lah kata kan, saya punya rate. Saya kata, saya datang sekali, okay, bayar dekat saya. Takkan nak suruh saya datang sampai 10 kali. Harga tu dah jadi macam orang nak ambil lesen. Nak tak nak, lepas saya belajar kena drive. Jadi kalau dalam tempoh seminggu masih tak boleh drive lagi, okey, panggil saya. Kalau tak ada kesungguhan nak drive, memang kita tak akan drive lesen. Kita tak akan drive kereta terus. Mengharapkan saya je, maknanya yang Peram lesen tu dia tak ada confident, dia tak nak belajar drive dengan betul-betul. Memang payahlah dia nak dapat. Tapi alhamdulillah saya berjaya. Kadang-kadang jumpa, okay, saya dah berani drive. Seronok rasa ni lah. Walaupun mengajar tu sekejap je, tapi dia dah dapat lah. Itu benda yang sangat orang kata apa, memuaskan hati saya lah. Okay. Terima kasih yang join live saya ni, yang komen kat live chat sebagainya kan. Terima kasih. Okay. Peram-peram Malaysia ni benda-benda yang bagi saya, anda jangan terlampau rasa rendah diri sangat. Kadang-kadang walaupun umur anda dah meningkat, tak boleh drive lagi, anda kena ingat kat luar sana ramai yang masih lagi tak pandai drive. Kita nak faham drive, kita nak dapatkan info drive ni, kita kena banyak benda yang kita tengok. Selain daripada video tutorial di YouTube, kita boleh tengok daripada cara orang lama drive. Pemerhatian kita tengok pada dia drive macam mana. Sebab kalau kita duduk sebelah orang yang drive, kan, jangan kita buat macam kita pro. Tengok handphone, kan, duduk saja kan, tengok semua benda, tengok dia apa yang kita confuse, kita boleh terus tanya. Mungkin jawapan yang akan diberikan tu tak samalah macam cikgu-cikgu mandu, tapi dia orang boleh beri jawapan based on experience. Tu sebab kita kena rajin bertanya, tengok macam mana orang lama drive, macam mana dia orang kawal steering. Mana yang bagus kita ambil. Yang tak bagus tu contoh dia kasar kan. Semua lubang dilanggar kan, masuk gear tak cantik kan, kru bunyi. Benda tu tak smooth, tak bagus. Jangan kita copy benda-benda tu. Kita ambil benda yang bagus. Nak bukan semua orang yang dah, walaupun dia dah lama drive, dia drive smooth sepah orang drive tu kasar kan. Okay, faham.
Faris, cikgu macam mana nak lepas bukit dan turun bukit? Faris, ni dalam nita ke kat luar? Betul cikgu, saya belajar daripada pemerhatian suami bawa manual. Kalau tak faham, tanya walaupun jawapannya menyakitkan hati. Nur Izzati Azman. Betul lah tu. Betul lah tu. Jawapan-jawapan suami ke menyakit hati tu normal, hadap je kan. Demi nak dapatkan ilmu tu, telan je lah kan, tak kisah apa dia jawapan dia tu kan. Kadang-kadang kita ni kadang-kadang dengar orang kata apa, salah orang payah agak nasihat daripada salah orang. Faham tak? Contohnya kan, aku nak belajar drive kan, jangan belajar drive, bahaya kan, accident lah, kena ragut lah, kena rompak lah kan. Padahal yang cakap tu pun dia tak drive kan. Jadi kadang-kadang benda tu masuk pula dalam kita punya mindset kita kan. Cara pemikiran kita dah ikut dah, tak nak drive lah, accident lah kan. Sebab apa? Kita dapat nasihat daripada orang yang salah. Jangan kita dapat nasihat daripada orang salah. Faham tak? Nak belajar memandu ni, jangan dengar nasihat daripada orang salah. Kita kena dapatkan nasihat pada orang yang betul. Syida-syida betul cikgu, dalam kita. Faris, daripada mana? Institut Mandu mana? Lepas tu, kita lagi satu nak mengajar geng Perang Malaysia ni. Kita jangan ajar benda-benda yang advance sangat. Kita ajar cara mana nak drive dulu. Macam mana pelan-pelan dulu, kata step by step dulu. Sekarang kalau kita nak ajar dia nak masuk parking ke sebagainya, benda tu memang tak dapat sehari. Faham tak? Okey. Macam contoh simpan kereta kat rumah. Dia kadang-kadang ada juga dia boleh dia bawa anak, nak jemput anak dia kat sekolah ke. Dia balik, dia tak tahu nak parking. Parkinglah kat luar dulu. Parking kat tempat yang mudah dulu. Sampai satu masa nanti yang Perang Malaysia dah rasa confident, barulah mencuba tempat parking yang advance sikit. Contoh parking masuk rumah tu reverse dulu ke, jangan parking kat depan ni, parking kat belakang dulu kata. Baru orang kata apa, tahap kita punya driving tu improve. Faham tak? Lebih kurang macam tu lah. Dia tak boleh nak buat macam orang-orang yang dah lama drive. Itu sebab kalau ada dalam video-video saya kan, kita nak pergi kedai runcit tentu kan, yang perang-perang Malaysia ni baru nak berani nak drive pergi kedai runcit, kawasan-kawasan kita lah. Kita tahu kalau parking depan kedai tu payah nak keluar ke ataupun sesak pun, parking jauh dulu. Parking jauh, jalan kaki pun tak apa. Sebab kita orang kata apa, tengah bertatih lagi kan. Jangan kita berlagak macam orang pandai. Parking depan-depan kedai, nak keluar payah, berpeluh-peluh kan. Jadi benda tu tak bagus. Dalam masa benda belajar ni, bukan semua orang boleh pergi terus belajar advance. Ada orang kena belajar dari bawah dulu. Payah nak jumpa orang boleh ke advance terus tu. Faham tak? Benda-benda yang belajar, orang kata apa, proses untuk mahir ni, mahir semasa kita nak drive ni, dia memang makan masa. Lagi satu, geng-geng Perang ni saya perhati kan, tak ingat jalan. Satu lagi masalah tak ingat jalan. Okey, kalau tak ingat jalan tu, Perang Malaysia tu, boleh beli kismis. Itu salah satu teknik lah untuk kita menguatkan ingatan kita kan. Serahlah nak ambil pagi 7 biji, sebelum tidur 7 biji pun boleh juga kan, asalkan mudah ingat jalan tu. Okey, kena ingat dalam kawasan radius 10 km ke 5 km ke kawasan kita, mestilah kita tahu jalan nak pergi macam mana, nak patah balik macam mana kawasan kita kot. Faham tak? Jangan kita rasa macam kita ni duduk tempat orang lain. Semua benda kita tak tahu. Payah. Habis sebelum ni, kalau kita ikut suami kita ke ikut orang yang drive, kita duduk buat apa? Faham tak? Ni bukan saya nak membebel ke nak marah ke, tak. Benda tu
duduk dalam kereta, tengok orang drive, kita kena tahu jalan. Faham tak? Dalam 10 km tu mestilah tahu, wajib tu. Kalau tak, mudahlah orang kata kena colik dah tak tahulah, padahal duduk dekat lah. Kan? Faham eh? Faham. Makan kismis cikgu Syida-Syida. Okey. Nur Izzati Azman, saya sampai sekarang parking jauh sikit daripada kedai. Lebih selesa macam tu. Normal-normal kan? Normal-normal. Rizka Warsa, lagi selesa parking dari rumah Nur Izzati Azman. Betul juga tu. Rian, lama tak bawa kereta, nak belajar boleh ke area Kuala Lumpur? Boleh Rian, tak ada masalah nak belajar kereta ni. Di KL lagi bagus. Sebab tempat tu memang sesak. Awak lagi mahir apabila awak dah training kat tempat yang advance. Faham tak? Bila awak drive kat kawasan-kawasan macam tu, memang sangat-sangat bagus. Mudah orang kata nak jadi pandai. Ada juga macam awan drive ni, dia tak berani nak drive kat kawasan-kawasan bandar besar ni. Takut. Dia drive lah kawasan-kawasan yang jalan kampung kan. Tapi lama kelamaan, dia dah lama drive, dia pun boring juga kan drive tu. Jadi dia tukar tempat. Baru nak berani kan. Tapi biasalah, penerimaan orang tak sama. Saya tak boleh. Kalau macam contoh saya mengajar tu kan, hari ni hang buat, confirm hang pandai tu, belum tentu lagi. Cuma saya bagi nasihat kat dia, kena kerap drive. Barulah kita, orang kata apa, kita akan berani. Berani orang kata apa, nak drive tu kan lah. Lagi satu kena ingat, dia selalu ni berlaku dekat orang yang baru bawa kereta, dan paling banyak majoritinya perempuan lah kan. Kita kena tahu sikit penggunaan kereta tu sampai time kan, kita kena tukar minyak hitam, kena servis orang kata. Ada satu cerita ni, dia beli kereta baru, kereta Saga baru lah. Jadi dalam setahun apa yang dia buat, dia ni je, selalu isi minyak, dia pandai isi minyak. Bernilai semua dia tak reti. Dia cukup setahun, kereta dia tak boleh bergerak. Sebab apa kereta tak boleh bergerak? Minyak hitam tu, minyak enjin kering terus. Bila dia check dekat Proton, telefon Proton semua, Proton servis, rupanya dia tak pernah servis, tak pernah tukar minyak enjin. Setahun. Yang dia tahu, nak isi minyak je. Jadi, tolong. Sebab kita sebenarnya ada, drive kereta ni memang best. Panas, kita duduk bawah bumbung. Hujan, kita tak kena hujan kan. Tapi yang tak best dia, bawa kereta ni, maintenance dia yang tak best. Faham tak? Bukan saya suruh jangan drive, kena belajar drive. Cuma nak beritahu pasal kereta ni, maintenance dia banyak. Daripada enjin, tayar, banyaklah kerja dia kan. Modal dia pun besar. Tapi kita kena belajar drive tu. Dan kita kena ambil tahu. Kita kena tanyalah orang-orang yang betul. Macam mana nak tukar punya enjin dan sebagainya kan. Miss Purple, ayah saya minat abang. Dah kenal dah Cikgu Jihad. Terima kasih Alang . Kisalam dekat ayah . Kisalam kat Abi. Okay. Bila sebut pasal Peram Malaysia ni, apa yang harapan saya pada generasi-generasi baru, yang baru lepas dapat lesen, jangan kita simpan lesen tu. Kita kena berani drive supaya kita punya skill tu dapat bertambah dan kita dapat mengurangkan ketakutan ketika memandu. Itu harapan saya untuk generasi baru ni. Dan yang dah tinggal lesen lama, yang baru ni saya ajar 10 tahun, 10 tahun tak drive. Ada yang 12, ada yang 20 tahun ni. Jadi benda tu kita belajar balik. Sebab kereta ni memang keperluan. Sampai satu masa kita mungkin kita kena drive seorang-seorang.
kecemasan dan sebagainya kan. Ketika tu kita nak tala siapa kan, kita kena pandai juga drive. Kita nak apa kata, bila kita tahu ilmu drive ni, dalam apa-apa kecemasan, insyaAllah kita boleh drive. Okay Mr. N, saya seminggu tak bawa kereta, terus tak boleh start kereta, bateri kong lah tau. Dah agak lah, rupanya bateri kosong. You watch us, pemain kata rosak, nasib ada warranty lagi. Terima kasih. Memang saya baru lepas shoot video pasal bateri. InsyaAllah video yang saya akan post juga, dua video terbaru lah pasal bateri dengan Perang Malaysia lah. InsyaAllah itu pun salah satunya jugalah pasal maintenance kita. Tayar, bateri, memang benda-benda tu memang kita kena tahu. Minum saya. Terima kasih yang baru menonton live saya. Jangan lupa subscribe, jangan lupa share. Terima kasih admin grup Telegram MZ Najah. Terima kasih ahli grup MZ Najah yang follow saya dekat TikTok, yang follow saya dekat Instagram. Terima kasih semua. Okay. Saya doakan semoga urusan kita ni dipermudahkanlah untuk hari-hari yang agak mencabar lah. Semenjak dalam setahun dua ni memang agak mencabar sikit kan. Efek PKP malas nak bawa kereta. Motor ada, memang motor je lah. Pun betul juga kan. Tak kisahlah. Kalau kita ni dah biasa drive, tinggal seminggu dua minggu pun tak ada masalah. Cuma yang tak biasa drive, yang tak biasa drive tu, dia nak drive balik tu, tu yang bayar dia. Ada macam satu komen itu lah, dia cakap bila dia drive sorang-sorang, dia punya perasaan debar dia tu lama tu. Lama juga nak sampai dia drive tak rasa debar-debar. Tu betul, tu pun salah satu pasal dia juga. Sebab bila kita drive sorang-sorang ni, mencabar dia, tak ada arahan. Tak ada siapa-siapa bagi arahan. Kita yang bertindak sendiri. Sama ada kalau kita nak masuk simpang, nak bagi signal macam mana, nak tukar lorong macam mana kan. Semua tu memang pada diri kita sendiri. Sebab dia rasa debar-debar tu. Bila dia dah rasa hilang dah debar tu, alhamdulillah, dia boleh drive. Zainun tak nak buka ACCT Clubhouse, boleh borak-borak. Buka Clubhouse, boleh borak-borak. Zainun tak nak. Saya ada grup Telegram, ada, boleh tengok dekat grup Telegram MZ Najah. Dekat description tu ada link kat situ. Klik link situ, akan join lah grup saya ni. Okay, geng-geng pegang lesen, yang nak mengajar lesen, okay, harapkan pada video kat saya ni, supaya anda semua lepas ni, cubalah mengajar diorang kan. Memang mungkin penyampaian tak sama macam kami cikgu mandu ni, tapi anda bolehlah mencuba dulu. Mencuba lagipun tak menjadi kesalahan pun mengajar orang nak baru drive ni kan. Jadi kalau dia pandai, pahala kita pun berjalan, dan memudahkan urusan kita yang akan datang. InsyaAllah kan. Akaun cikgu, buka akaun Clubhouse, boleh borak-borak. Oh, Clubhouse ni berbenda, saya tak tahu lah. Mr. N, bagi saya, bila saya terlibat dalam bahagian pelesenan ni, bila kita mengajar calon-calon L, kena bunyi horn lah kan, macam-macam lagi lah kan.
orang marah dan sebagainya. Nampak nampak sangatlah. Orang kata pun masih jauh lagi. Masih jauh lagi apa nak menuju ke arah pemandu yang berhemah. Masih jauh lagi. Sebab kebanyakan orang drive ni bila dia drive kat atas jalan ni, dia hilang dia punya apa kata common sense tu, dia hilang kan. Langsung tak ada rasa sensitivity pada calon yang apa tengah drive kereta L yang ada tanpa stiker P kan. Kerja nak cepat kan. Jadi benda tu memang walaupun dah viral banyak kali dah, record ke apa semua, tapi masih benda tu masih sama lagi kan. Macam baru ni pun saya ngajar calon P pun sama juga, kena horn teng-teng-teng. Cuma belum lagi orang yang horn tu dia berhenti depan saya kan. Kalau berhenti memang nak agak tanya kan, kenapa nak kena bunyi horn kan. Mungkin dia ambil tempat lesen tu yang dia pun tak tahu P tu maksud dia apa kan. Mungkin kita husnuzon, cuma kita tak tahu. Jadi di sinilah, inilah ruang, orang kata apa, ruang saya untuk membetulkan. Saya tak kata saya drive betul sangat, tak. Sekurang-kurangnya bila kita duduk kat platform ni, duduk kat ni, saya dapat, orang kata apa, dapat membantu calon-calon baru, geng-geng peram lesen. Dalam Malaysia ni, saya setakat ni saya nampak tu lah yang apa, baru nak belajar kereta, peram-peram lesen. Saya cuba bantu dulu anda yang dua golongan ni, saya cuba bantu. Minyak enjin, radiator, power steering ni je kan cikgu yang penting. Moi, IG ada juga ke apa nama dia? Ada kat description. IG saya Zunnun Instructor. Z-U-N-N-U-N Instructor. Ada gabung terus. Itu nama saya. Minyak enjin, radiator, power steering ni je kan yang penting cikgu. Kalau ikut dari segi enjin, minyak enjin tu betul. Power steering ni kalau leaking je baru dia bocor. Kalau tak leaking memang tak bocor lah. Memang lambat lah nak habis power steering tu. Stand saya pun tak pasti apa kelas tu, tapi pernah dengar. Cikgu nak tanya, kalau kita lesen motor dah lesen penuh, lepas tu baru dapat lesen kereta, perlu ke tampal P dekat kereta? Bagus soalan tu. Kalau kita drive, baru drive kereta, okay, rasa kemampuan kita macam mana? Kalau kita rasa macam kita drive pun tak berapa mahir sangat, tak edit dosa pun tampal P tu, tampal dia. Sebab kita pun tahu, kita pun tak mahir lagi. Tapi kalau kita rasa tak ada masalah dari segi driving, tak payah tampal P. Sebab awak pun dah habis dah. Faham eh? Sekejap saya tulislah nama saya punya IG tu. Okay, apa lagi soalan-soalan yang perang-perang lesen ke nak tanya ni, boleh komen dekat live chat tu. Mana yang saya boleh jawab, saya cuba jawab lah, insyaAllah. Okay, terima kasih yang baru join kan. Alhamdulillah. Saya tak kisah live saya sikit ke ramai ke, asalkan apa yang saya cuba sampaikan kepada anda semua, sampai mesej tu cukup. Itu je saya nak kan. Okey, faham cikgu. Kalau kena tekan horn masa bawa kereta, tampal lah kan. Stand. Okey, faham cikgu. Kalau takut kena horn masa bawa kereta, tampal lah kan. Yelah, boleh juga tampal, tak jadi masalah pun. Sebab
tampal P pun kena horn juga. Faham ya, itulah itulah realiti pemandu Malaysia kan. Tampal P pun kena punya horn kan. Tambah lagi kalau tak tampal P. Norita Kuala Lumpur, Norita KL. Jom follow cikgu kat IG pula. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Kata sebenarnya Peram Malaysia ni saya suka mengajar yang geng-geng Peram Malaysia ni. Saya suka. Memang saya suka mengajar yang newbie yang tak ada experience drive dengan yang Peram Malaysia ni. Saya nak tengok bila saya punya mengajar tu, teknik yang saya gunakan tu berjaya tak. Kalau tak berjaya, saya akan kaji lagi apa punca tak dapat. Kalau dah dapat, saya akan kekalkanlah method saya tu. Cuma kalau kat situ boleh tengok juga penerimaan orang tak sama. Saya kena fleksibel. Kalau dia slow, saya pun kena mengajar cara lain. ML Studio ada lagi ke cikgu send video? Ada-ada. Yang dalam minggu lepas ni kot, video pasal signal. Mana tajuk dia, saya pun lupa lah. Tiga cara gunakan signal. ML Studio, itu tajuk dia kot. Syida-syida, okey cikgu faham dah, pandangan cikgu jelas. InsyaAllah lepas ni try drive. Memang saya doakan yang menonton video saya ni, yang Peram Malaysia ni, saya mengharapkan anda drive lepas ni. Cuma pilihlah siapa yang nak mengajar tu. Kena ingat, bila kita nak belajar mandu ni, kita kena fokus. Setiap penerangan tu kita kena fokus. Mungkin ada penyampaian saya tak berapa jelas, boleh cari dekat cikgu lain. Boleh dapatkan pada orang-orang lain. Asalkan awak faham, okey, macam mana ambil. Kalau kita disiplin untuk belajar ilmu ni macam tu, dapatkan info sebanyaknya mungkin. Mana yang mudah bagi awak, awak ambil. Mudah untuk dipraktikkan, awak ambil. Itu saja dia punya konsep dia tu. Alhamdulillah, dalam beberapa saya tengok teknik yang saya gunakan tu, shortcut banyak lah orang kata. Contohnya calon Peram Malaysia kan. Selalu dalam Peram Malaysia ni, saya ambil tak lebih kurang tak sampai sejam lah. Tak sampai sejam, dia boleh drive macam mana yang saya nak. Maknanya bila dia drive tu tanpa arahan saya, saya dah macam video saya terang kawan-kawan tadi kan. Saya tengok kat simpang, saya nak tahu elok tak elok tu. Saya tengok keadaan lah kan. Tengok cermin, set mirror pun semua tak ada kenderaan, saya diam je kat simpang. Okay, dia tahu dia nak break bila. Duduk kat traffic light, dia tahu duduk belakang kereta berapa jarak dia. Okay, benda tu bagi saya okey lah, alhamdulillah tu. Alhamdulillah. Itu sebab saya tak suka mengajar. Mula-mula mengajar, memang saya akan beritahu berhenti kat mana, simpang tu berhenti apa. Tapi bila saya dah lama mengajar, saya takkan okey, break, tak ada. Saya nak suruh yang bawa kereta tu berfikir. Kalau jumpa simpang, apa yang kena buat? Apa kena buat? Kena belahan ke, kena berhenti ke? Benda tu yang bawa kereta tu kena tahu. Dia nak drive akan datang. Saya tak duduk sebelah dia 24 jam kan. Siti Nur Alia binti Abdul Hamid, cikgu macam mana nak kawal kereta dalam keadaan selisih eh? Ini dekat kawasan kampung ke macam mana? Patutnya ada INS instructor tu, tertinggal perkataan N tu. Boleh edit ke? Tak boleh edit ke ni. Okey, dan follow IG cikgu. Terima kasih cikgu atas penerangan, saya baru lesen L, baru buat latihan dalam lintas sekali je. InsyaAllah boleh drive kot. Okey. Lili Naswa, awak daripada IM mana? Saya ingat awak ni dah
dah ada lesen dah. Okey. Terima kasih newbie. Maknanya baru dapat lesen ni. InsyaAllah, saya memang mendoakan semua urusan semua dipermudahkan. Tu sebab biasalah kalau tengok video saya daripada awal sampai sekarang ni, saya cuba improvekan cara penyampaian, cara video saya. Editing tu, minta maaf, saya kata saya memang masih newbie lagi, tak pro lagi. Saya orang kata pun masih lagi bertatih lagi dalam bab editing ni. Mana yang saya rasa sampai tu, saya akan post video tu. Kalau saya rasa macam video tu tak apa nak sampai, saya akan delete juga video tu kan. Setiap Nur Alia, jalan kampung kan? Jalan kampung kan? Kalau berselisih tu kan? Okey, bagus juga soalan tu kalau berselisih. Okey, kena faham okey. Ni pun kita akan drive juga kan. Bila kita jumpa selisih kereta ni, selalu kawasan kampung je lah, ataupun kawasan yang sempit kan. Pertama, tengok dulu mana kenderaan yang mudah untuk ada ruang. Tengok kenderaan yang ada ruang. Kalau di contohnya kawasan yang ada ruang tu pada lorong kita, kita masuk dulu ruang tu, maknanya kita bagi kenderaan depan tu bergerak dulu. Kadang-kadang tempat kita tak ada ruang, yang depan tu kena bagi ruang. Yang depan tu kena masuk dulu, duduk kat tempat yang ada ruang tu, baru kita jalan. Dan yang paling penting, bila kita lepas, ada orang ada sikap toleransi macam tu, angkat tangan ataupun bunyi horn sekali, ataupun high beam sekali, tanda terima kasih. Sebab benda ni percuma. Kadang-kadang benda ni selalu kan, selisih jalan, kita ada ruang, kita bagi dia gerak tu, dia bergerak, dia buat bodoh gitu kan. Benda tu saya pun tak tahu nak cakap lah kan. Dia punya, kalau saya tak sampai hati tu kan, orang dah bagi laluan, apa salahnya angkat tangan, bunyi horn ke sebagainya kan. Ini langsung muka buat bodoh kan. Itu adalah lumrah lah di Malaysia. Oh okey, lah tu menu good luck. Nurili Naswa binti Mokra. Okey. Sorry, salah masuk live lah kot. Tak. Tak salah Lili. Saya sebenarnya tak salah. Tak kisah pun. Cuma cara mesej awak tadi tu saya ingat. Awak baru apa? Awak ni baru nak apa? Nak awak jeneng-jeneng program lesen ni. Rupanya baru dapat lesen. Okey. Tak ada masalah pun. Boleh join, tak ada masalah pun. Benda tu normal. Yang ini pun bagus. Maksud saya, apa yang saya cuba sampaikan ni, ini ada jadikan sebagai panduan yang baru nak ambil lesen kan, dan tengah belajar, supaya anda tak jadi macam peram lesen. Faham tak? Saya, itu harapan saya. Apa dalam video-video saya ni, saya cuba sampaikan supaya anda semua tak jadi macam tu. Okey, alang-alang dah cakap benda ni, okay, saya terangkan. Untuk sebab apa jadi punca peram lesen ni? Banyak sebab. Salah satu sebab dia, ketika kita belajar memandu, kita tak cuba untuk memandu tanpa arahan. Faham? Kita tak cuba belajar memandu tanpa arahan. Kita hanya ikut arahan saja. Cikgu kata berhenti. Tukar gear, kan? Bagi signal, tukar lorong dan sebagainya. Benda tu memang tak bagus. Bila test GPG, mungkin boleh buat. Sebab awak dah ingat hafal jalan, cikgu cuba beritahu kan, kat kawasan-kawasan yang memang kita training tu memang jalan sama je lah, tak berubah kan. Tapi lepas kita lulus tu,
jalan yang tak macam laluan kita test tu, jalan dah berbeza dengan kerenah-kerenah pemandu-pemandu kat jalan raya ni yang apa orang kata yang keterlaluan sangat pun lah. Kat situ lah yang awak akan jadi kurang confident dan tak berani nak drive. Kena baiki kawasan, kena baiki masalah ni supaya tak berlaku akan datang. Faham? Tinggi peram lesen. Itu harapan saya. Dan bagi yang peram lesen ni pula, apa tu, bukan saya nak buat video ni, saya nak apa, nak apa, nak mempelekehkan peram, tak. Saya nak cuba bagi awak semangat, nak memperbaiki apa kelemahan geng-geng peram ni, supaya awak boleh drive balik. Ramai je yang peram di sini, banyak. Orang kata apa, semua golongan ni. Jadi kita kena perbetulkan balik macam mana kita nak drive, macam kita nak bermula daripada mana. Kadang-kadang yang nak mengajar drive ni, dia boleh drive tapi dia tak boleh mengajar. Banyaklah orang kata, banyak kan, kalau saya ngajar macam tu lah, suami saya boleh drive tapi tak pandai mengajar lah, timing ke apa semua kan. Jadi bila saya buat video ni, ambilkan panduan saya sebut tadi kan. Kan saya sebut tadi empat tadi. P, kenal sikit pasal state apa, C, kalau pasal pedal minyak, pedal brake, pedal clutch. Lepas tu cermin, set mirror kanan, set mirror kiri, set mirror pandang belakang. Dah selesai nombor tiga, tahu pasal jalan, persimpangan macam mana, apa aturan tu. Dah terang benda tu. Yang keempat, pemilihan jalan tu. Cukup, empat benda ni saja. Dah faham tu, tak ada masalah, boleh buat. Saya masa test JPJ, silap masuk jalan, masa jalan raya. JPJ tu suruh jalan C, saya pergi jalan B, nanti tak kena U-turn. Lepas tu Mr. N, lulus ke gagal? Okay, terima kasih yang join live. Saya rasa ni pun dah lebih sejam lah. Saya pun rasa dah cukup lah kot. InsyaAllah, tak apa, ada masa lagi. Kalau diizinkan Allah, InsyaAllah saya akan buat tajuk yang baru lagi. Apa lagi yang untuk anda nak bagi idea sebagainya, boleh. Mana yang saya boleh buat, saya cuba buat lah. Saya pun minta maaf sekiranya terkasar bahasa dalam penyampaian ni kan. Apa, lawak tu terlebih sangat ke kan. Saya mohon maaf lah benda tu. Okay, terima kasih yang menonton, yang share, yang subscribe, yang follow saya dekat IG, TikTok. Terima kasih semua. Kalau ada Telegram, boleh join group Telegram. Terima kasih admin Telegram, MZ Najah. Okay, jangan lupa join saya punya group Telegram. InsyaAllah ada masa kita akan jumpa lagi. Okay, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera.